bilang kali. Kita ingatkan sekali lagi ya, yang mau dapat hadiah ya, siapa tahu siapa yang beruntung, siapa tahu ini dapat 500.000 rupiah ya, ikutan tweet pic foto dengan memakai batik, kirim ke account Twitter kita di @tonightshow_net dengan hashtag Tonight Show Batik. Nanti ya, foto yang unik akan kita berikan 500.000 rupiah. Kita ngobrol lagi. Mereka sudah siap tampaknya, pakaiannya, outfitnya udah siap untuk yoga. Tidak afdol rasanya kalau mereka yoga hanya berdua saja. Masa nggak ada yang ngelatih? Ya kan? Ngelatih lo kata lumba-lumba. Ini dia Fajar Putra. Namaste itu siapa? Namaste tertinggi saya kepada Anda. Oh, sama-sama. Oh. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya di Studio Teraja. Silakan duduk. Silakan. Ini tadi instruktur atau apa? Guruji? Guruji. Oh, Guruji. Makanya Guruji sama murid-murid tersayang saya ini. Oh, bukan cuma Dita dan juga Indah Kalalo ya. Ini ada buktinya bahwa banyak artis yang ikutan latihan sama Guruji kita ini ya. Ini contohnya ada di foto-foto Instagramnya. Ada Titi DJ, hati-hati di jalan. Ada juga Wanda Hamidah. Wah, udah ke Scorpio tuh. Scorpion. Ada juga Andin. Berdiri di atas kaki saya. Oh, dan juga ada Pevita. Wow. Menang banyak dong loh. Jar, apa yang membedakan akroyoga ini dengan yoga lainnya? Harus dilakukan berdua pasti? Iya. Jadi yang membedakan yoga dengan akroyoga ini adalah yoga dilakukan sendiri, sedangkan akroyoga pasti berpasangan. Tapi bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bahkan kalau di yang sudah advance itu bisa berlapan, bisa berenam. Iya. Wow. Jadi bisa dilakukan lebih dari dua gitu. Jadi ada sinergi dari dua orang di mana kita harus sama-sama saling percaya gitu. Betul, kalau akro itu dari akrobat. Akrobatik dan yoga, penggabungan akrobatik, yoga dan juga terapi. Pernah ada yang jatuh atau karena nggak percaya jadi akhirnya jatuh atau salah? Untuk gitu, pertama baru mulai sih pasti memang ada. Kita makanya selalu ada base, saya di bawah disebut dengan base, ada disebut dengan flyer, dan ada satu lagi disebut dengan spotter, atau orang ketiga yang menjaga. Biasanya sih pertama kali memang masih mencari connection-nya itu, tapi setelah berkali-kali melakukan, kurang lebih biasanya di satu sesi udah langsung bisa kok ngelakuin akroyoga dengan baik. Cuma mungkin gerakannya basic dulu, disebut dengan birdie. Jadi gerakannya dasar dulu, baru abis itu mulai naik lagi gerakannya makin challenging, baru nanti makin lama baru bisa kayak mereka berdua ini yang sudah lebih advance. Oke. Okay. Jadi kurang lebih waktunya tuh sekitar 3 bulan bisa? Saya selalu menyarankan bila ingin berakroyoga, yogalah dulu. Jadi jangan buru-buru. Oh, jangan langsung akroyoga? Jangan. Jadi pertama kenal yoga dulu, setelah udah kenal baru mulai berakroyoga. Karena dalam akroyoga ini yang dipakai juga istilah yoga. Oh. Gitu, aktifkan tangan, aktifkan perut. Kalau nggak pernah yoga pasti apaan tuh aktifkan perut gitu kan. Kenal, udah kenal yoga? Kenal. Kenal sama yoga? Istrinya yoga juga kenal. Di Yoga Pratama editor kan. Teman saya di kampus. Tidak afdol rasanya kalau mereka pakaiannya udah begini tapi kita nggak diajarkan. Iya. Yeah. Gimana kalau kita bersama-sama turut serta di Tonight Selasa? Kalau pas sepatunya ya. Iya. Kita nggak ikutan Desta, mereka doang kayaknya. Hah? Ikutan, Pinsen. Ikutan, ya? Ikutan aja. Iya. Sebelum akroyoga, perutnya itu harus aktif. Jadi tekuk kakinya satu persatu, tekuk kakinya seperti ini. Pegang dari bawah, angkat kaki kanan. Angkat kaki kiri, stay. Masih bisa lagi, lepaskan tangannya, tahan ya. Bisa. Ya terus satu malam. Tahan. Hada. Five. Terus. Four. Mulai bergetar, saya bergetar. Two. Yang bisa lurusin, stay. Good job. Three. Two. And release. Good job. Oke, sekarang udah boleh berakroyoga. Tunggu dulu, ini masih nggak? Udah. Hah? Hebat. Sombong lu. Oh, udah. Oke, kita mulai pertama dari Indah dulu ya. Oke. Langsung praktek akroyoga ya. Boleh, silakan. Okay. Wow, masih bagus nih gerakannya pas ini ya. Lu jangan belum, bikin gua ketantang. Belum, enggak, gerakannya bagus. Ada yang satu jadi spotter dong kalau aku jatuh apa? Gantian, boleh ngapain? Dan untuk penonton di rumah, jangan lakukan ini tanpa pengawasan instruktur ya. Harus berhati-hati.
Oke, maju ke depan. Trust. Saya supporter ya, penyeimbang. Connection. Penjaga. Buka kakinya sedikit. Kuat, aktifkan perut when you're ready. Inhale and exhale, go up. Up. Wow. Sekali lagi ya. Sorry. Dalam akroyoga kita harus mencoba berkali-kali untuk mendapatkan connection ya. Sekali lagi, 1, 2, 3, bacaan ke depan, angkat. Up. Good. Ini gerakan buka lututnya, fisik, buka lututnya, good. Satu enggak, lagi, enggak. Yes, wow. Kuat ya. Ini sudah langsung gerakan yang advance. Oh, okay. Tekuk kakinya, satu tangan di lutut, sulit. Satu tangan di lutut, bangun perutnya pelan-pelan, kuat, trust. Ini benar-benar keseimbang. Good job. Mau hadap ke penonton boleh. Good job. Wih, gila bisa goyang-goyang gitu. Okay, release. Mau lebih challenge lagi kontrolnya boleh. Kontrolnya berarti dipajar ya? Satu. Kontrol, oh ya. Saya memang di sini sebagai leadernya, yang flyernya ikut mengikuti saja, tapi juga harus percaya sepenuhnya. Oke, semampunya saja dalam yoga kita harus respect our limits, tidak usah dipaksakan. Kalau hanya di situ saja juga sudah bagus. Beda banget sama nge-gym berarti ya? Bagus, stay, bagus banget Indah, good job. And solid release. Oke, lepas kakinya, lihat ke bawah dulu, trust. Relax and slowly. Yes. Berikutnya siapa? Dita, Dita. Oh, keren Desta. Korban selanjutnya. Aku nanti, aku pakai baju senam dulu. Oke. Okay. Okay, untuk yang boleh. Ini, kalau yang tadi Indah itu lebih ke membuka paha dalam ya. Paling bagus untuk perempuan. Mengaktifkan saraf-saraf di sekitar organ perempuan. Oke, untuk Dita akan back bend untuk tulang belakangnya ya. When you're ready, jatuhkan bahunya ke belakang. Trust, trust, trust. Good job. And slowly go up. Oh, ini kayak notis yang di TV nih. Nah, lepasin dulu tangannya, relax. Good. Bisa dilihat nih peregangan secara maksimal untuk tulang belakangnya. Ini enak banget loh buat ngeregangin tulang belakang. Ini kayak terapi ya? Ini terapi. Ini terapinya. Untuk yang badannya bungkuk, ini juga bagus sekali dilakukan. Untuk membuat badannya kembali tegak. Biar okay. Gak bungkuk. Dari sini aktif, trust. Di sini Dita akan melakukan salto ke belakang ya. When you're ready, kuat perutnya, angkat. Pelan, 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 pelan. Good. Trust, trust, trust. And down. Siapa lagi mau coba? Nesti dulu. Ma, aku biasanya kalau gerakan kayak gitu, aku biasa ngajarin anak murid saya. Ya udah banyak ngomong. Tapi biasanya pakai alat, pakai centong. Oke, kita coba yang basic aja ya. Disebut dengan birdie. Maju ke depan. Wah, burung nih. Ya, ini adalah gerakan dasar dalam akroyoga. Boleh, pegang tangan saya. Terus maju lagi itu? Ke depan. Trust, relax saja. Ngeri juga ya. Nah. One, two, three, up. Good, bagus banget. Angkat dadanya, lu ke atas. Belum selesai, belum angkat kakinya. Angkat dadanya. Lurus. Kakinya lurus. Indah boleh bantuin benerin. Ya. Angkat lagi dadanya, lihat ke atas. Good, bagus. Okay. Indah udah disebut lurus, dengan spotter. Lurus. Angkat ya. Lagi. Angkat lagi dadanya, lurusin tangannya. Good job, ya. Bagus banget. Stay. Okay, stay. Kalau nah, bisa, perutnya. Lepaskan tangannya ke samping. Good job. Gaya lo. Itu diangkat kakinya. Gaya, oh, belagu lo. When you're ready, 1, 2, 3, angkat. Iya. Good. Sekarang angkat dadanya ke atas, lihat ke atas. Bagus banget. Good. Kuat perutnya. Kuat perutnya. Kuat perutnya lagi. Good. Gantang kentut. Sekarang pelan-pelan buka tangan yang ke samping. Good job. Release. Mas, jago lo ternyata. Jago. Jago. Desta, request yang kayak Indah tadi. Gak, gak, gak. Bener, gak, bisa. Bisa, bisa, bisa. Yang kayak Indah tadi. Bisa. Kalau Mas Desta coba yang balik badan ya. Yang balik badan. Jadi nanti posisinya tiduran seperti ini di atas kaki saya. Kamu, gini. Kamu udah pernah saya ajarin. Pelan-pelan, jatuhkan lagi bahunya, trust. Jatuhkan lagi. Jar, 200.000 ke jodak, jar. It's okay, it's okay, it's okay. Kuatin perutnya. Tangan letakkan di samping, lihat ke jari-jari kaki, angkat. Bangun. Stay. Bangun lagi. Good. Kakinya angkat lagi. Mau coba jadi base? Base.
Jadi ada muka dipantatin begitu. Waduh. Ya, siap ya? Kenapa nih? Taruh kakinya di pinggul. Hei, berpikiran positif. Positif. Harus percaya. Percaya nggak? Percaya. Percaya. Ya. Percaya deh. Okay. Percaya. Pakai deh. Bahunya tempel di lantai ya. When you ready. Satu, dua, tiga, up. Angkat. Good. Lihat, terusin tangannya, Dit. Up, up, up. Good, stay. Dita udah kuat banget nih, tahan ya. Desta, Mas Vincent aktifin lagi. Lagi. Good, tahan. Tahan, stay. Three, pegangan aja tangannya. Pegangan aja sekarang, good, tahan. Three, two, one, release. Good job, Eva. kasihan. Pegel kakinya, pegel. Ya, terima kasih buat pacar. Jangan gue bukan odong. Ya, gue ikutan lah. Ini gue jadi tertarik banget. Ayo dong, ikutan. Boleh banget. Apalagi untuk suami istri, ini bagus banget. Karena melatih kepercayaan, jadi komunikasinya juga lebih lanjut. Tweet soal batik akan ada Rp500.000. Terima kasih sekali lagi buat tamu-tamu kita. Thank you. Semoga kita semua diberkahi dan udah diberi kesehatan selalu itu. Amin. Ya, saksikan terus Tonight Show. Pokoknya kritik dan saran ada di bawah sini. Ya. Senin sampai Jumat. Selamat malam dan selamat istirahat. Dadah.